beralih ke Jakarta International Velodrome. Medali emas lainnya datang dari cabang balap sepeda. Atlet penyumbang emas itu adalah Muhammad Fadli. Hari kemarin sebenarnya mampu meraih 2 medali. Namun untuk medali emas, Fadli berhasil raih dari nomor individual putra C 4000 meter. Setelah mengungguli wakil Malaysia, Moh Najib. Sebelumnya, Fadli juga meraih perak. Selain itu, di hari kemarin medali Indonesia juga semakin lengkap karena 2 atlet lainnya, Sauri Sofyan berhasil meraih perak di nomor C5 4000 meter. Dan Saiful Anwar dari nomor C3 3000 meter.